Kenjo Wader, berarti kan wader itu kan berarti ikan ya. Berarti Mas Kenjo ini suka mancing ikan wader kayaknya. Ya, dari belakang ini untuk pasangnya dan bukanya ya. Hai 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 guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Lady Beta. Pada video kali ini saya akan unboxing alat pancing untuk ikan wader ya. Der, ini pengirimnya dari Kenzo Pancing Solo. Kenzo Pancing Solo ya. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja guys, kita buka ya. Ini dibungkusnya pakai apa ya, ralon kalau nggak salah tuh. Iya, mantap, bagus, rapi sekali ya. Mas Kenzo, terima kasih ya, barangnya sudah saya terima dan kita nih mau review ya, kita unboxing dulu ya barang dari Mas Kenzo. Kenzo Wader, berarti kan wader itu kan berarti ikan ya, berarti Mas Kenzo ini suka mancing ikan wader kayaknya. Susah guys, pakai pisau aja lah biar cepet. Pisaunya juga mentol. Tuh. Ini custom ya, saya pesannya custom, jadi agak lama pengirimannya. Nah, udah guys ya. Oke, kita buka. Ini dia bentuknya ya. Ini Kenzo Wader ya. Tuh, ada namanya Kenzo Wader. Berarti yang bikinnya itu Mas Kenzo Wader. Wader itu nama ikannya, ikan kecil, ikan sungai, ikan wader. Selain wader juga namanya bender lah, kere bender gitu ya. Berarti ini untuk ikan kecil, jenis ikan-ikan sungai atau ikan-ikan rawa ya. Bukan laut ya, berarti bukan ikan laut. Oke, ini terbuat dari kayu ya. Ini terbuat dari kayu dan ini reel seatnya ya. Dari belakang ini untuk pasangnya dan bukanya ya. Ini juga sama ukiran dari kayu ya. Panjangnya itu sekitar 180 cm kalau nggak salah. Kemarin saya pesennya ya, kita panjangin. Oke, ya. Nih, ya. Tentu sekali ya. Cocok buat ikan-ikan kecil seperti ikan wader, ikan nila, nila kecil ya. Nilem ya, ikan nilem juga cocok ya. Oke. Nanti kita tes ya. Nanti kita tes bagaimana memancing pakai joran dari Mas Kenzo Wader ya. Panjangnya segini ya, 180 cm ya. Oke, nanti akan saya perlihatkan juga bagaimana cara memakaikan reelnya. Kebetulan ada reelnya ya, kita sudah siapkan. Ini reelnya juga reel kecil ya. Ini saya dapat dari teman saya karena nggak kepake, katanya sok aja pakai aja ya, kata teman saya gitu. Jadi entah itu dipinjam atau ngasih nggak tahu ya. Kita coba pakaikan ya. Oh, ternyata di sini harus kita buka dulu ini karena emang reelnya ini agak besar sekali. Iya, katanya nggak kepake reelnya, jadi buat saya aja reelnya daripada nggak kepake. Oh,
ya alhamdulillah rezeki gitu ya dar ya. Nah, udah. Sip. Nah, jadi seperti ini dar. Ini real sheet-nya dan ini realnya udah kita pasang. Jadi bentuknya seperti ini ya, lengkap ini. Ya. Tuh, guys. Ih. Lentur sekali, ini terbuat dari karbon ya. Terbuat dari karbon. Mantap. Ya, ringnya juga bagus nih. Ya. Ini bisa di setel ya. Ini kalau misalkan segini, ini juga bisa ya. Diperkecil lagi, perpendek lagi, begini juga bisa ya. Jadi tergantung tergantung tempat yang kita pancingnya ya, sungainya. Kalau memang jauh, kita panjang. Kalau memang dekat, ya kita sesuai itu aja kebutuhan ya. Ya, bisa dipendekin ya guys. Ini reelnya bisa diputer ya, masih bagus ya. Oke, nanti kita akan tes ya pancingannya ya untuk memancing ikan wader ya. Oke. Mas Kenjo, terima kasih. Ini apa barangnya sudah sampai rumah ya dan sudah saya terima ya. Sudah saya review. Oke, mantap. Kali ini gagangnya enak banget pegangnya ya. Kita juga ini begini. Pegangnya enak banget. Reelnya juga ya. Oke, sekian dulu unboxing joran pancing ikan wader dari Mas Kenjo Wader ya. Nanti kita akan tes pancing ya di sungai. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, bye bye, see you.